apa sih ini? Channel free player yang menabungkan untuk ke masa. Oke, sekarang kita masih di pocket kami dan ini ya hari ke-8 ya, saatnya menerima hadiah ranking CP. Walaupun nggak masuk ya. Hadiah CP juga ada sih, yang penting kalian di hari ke-7 itu lebih dari 80k, dan aku udah hampir 90k dong. Pokoknya lebih dari 80k itu udah bisa ini dia combat ini. Berarti dapetnya bisa ribu. Kita nembus CP itu kita dapat itu. Oh iya, cuma dapat itu dong. Bakal dapat banyak banget ternyata dapat ya segitu banget. HP increase 12% while holding it in battle. At the end of each round, it recover apa? Jadi ketika kita pakai item ini ya, itu HP-nya naik 12%, dan setiap di akhir ronde itu Pokemon yang megang ini, yang megang item ini, itu bakal ngembaliin HP-nya, ngembaliin darahnya sebesar 5,7% dari max HP. Gimana kalau levelnya dinaikin ya? Kayaknya ini bagus banget, paling gak tuh ini ya. Pengen oke, kita pakai. Oh ya, ini ada event ini ya. Nah, ini event kita nge-glitch saja gak apa-apa. Nge-glitch di hard mode ya, elitinian itu mungkin maksudnya di sini ya. Jadi kita ngeblitz si yang ada ini ya nih, yang dropnya ada shard Pokemon yang kita pengen. Oh udah aku blitz ya. Jadi kita kurang berapa lagi sih? Cek. Baru 12 kali. Random grade B sampai SL ini nanti, jadi paling nggak sampai
30 kali aja. Kita tulis berarti kurang 18 kali. Asal ada siapa namanya yang syarat yang aku pengen itu udah aku tulis semua. Tadi ada Pokemon yang muncul ya di catch 9 berarti 12 12 ini 15 15 ini 18 oh 18 nya nanti aja ya. Swirlok so ini udah punya tangkap biar untuk kalau kamu nah ini dia karena dia kayaknya Pokemon api kan oke kita evolusi buat ngedein CP-nya si Moltres lewat apa namanya lewat Pokédex doang dan baru peran plus 1 oh, sama aja udah dong ini kita upgrade lagi harus ini sini
rare 2 itu harus 20 Pokemon, rare 1 harus 20 Pokemon. Eh bukan 20 Pokemon, 20 trinket. Jadi satu Pokemon punya 4 trinket. Itu hitungnya 4. Jadi kalau 20 harus 5 Pokemon. 5 Pokemon itu rata semua rare 2. Siapa yang bisa dilempar ini ke tujuh? Wah, temannya ketik tujuh semuanya. Dia punya 2 9 meter. Kita ngejar, kita ngejar. Harusnya kuat. 9 liternya nyelam belakang ya. Jadi Pokemon yang aku handelin di line up itu kan ada si Pasros, Aparos.
yang cepet-cepet itu bingung aku mau dupain Moltres apa Articuno ya, karena kalau Articuno katanya kalau dia emang bisa nge-freeze ya kan, tapi ketika dia nge-freeze terus Moltres yang nyerang kena burn itu gagal freeze-nya, tapi nggak ngerti juga ya kalau kayak itu kan Alakazam, tapi katanya Alakazam juga jadi aku nggak tahu, coba kalian komen yang kalian tahu. Akhirnya kita tembus top 100 arena. Oke, kita di peringkat 77. Jadi peringkat 77 dan juga ranking champion kita 89. Masuk tinggi ya, free player 15.000 aja enggak bro. Masterball sekarang jarang banget yang mystery shop ini. Padahal butuh banget Masterball kalau kayak kemarin 15 kali ya. 15 kali nangkep itu yang terakhir pake Masterball. Tapi kalau misal aku gak punya Masterball waktu itu lari itu merupakan, aduh kenapa aku punya si Lugia sama si ini nih selalu kalah, sulit banget bos ini. Siapa sih namanya ini, Cryo pokoknya, Cryo Bonal, sulit banget Cryo Bonal. Oke, mungkin itu aja, aku coba dulu.